Paus Fransiskus ke-266, George Mario berbicara mengenai konflik Timur Tengah San Natalnya Senin siang. Di hadapan umat Katolik yang berada di lapangan St. Basil Vatikan, Paus Fransiskus serukan negosiasi antara Palestina dan Israel guna mengakhiri konflik yang telah terjadi berkepanjangan. In questo giorno di festa invochiamo il Signore la pace per Gerusalemme e per tutta la Terra Santa. Preghiamo perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata. Ini merupakan kali kedua Paus Fransiskus berbicara terbuka mengenai Yerusalem sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel 6 Desember lalu. Pemimpin umat Katolik dunia tersebut juga meminta Amerika Serikat patuhi hasil voting sidang darurat Majelis Umum PBB Kamis lalu dan menjaga status quo di Yerusalem.